Sing turun ning gong mau dibukah. Sing turun ning gong dibukah. Oh, sing keturun ning gong wis ngacungi jempol. Musik siap? Siap. Kondaktere wis standby. Ya, untuk sebelumnya kita akan bacakan sinopsis dulu ya. Oke. Bukan bocah sampah. Sampah merupakan masalah klasik yang selalu ditemui dan dihadapi hampir pada setiap sendi kehidupan manusia. Bukan hanya berbicara tentang sampah secara fisik saja, namun dalam hal ini, sampah non-fisik bisa pula dikategorikan sebagai gangguan yang harus bisa segera diantisipasi. Dampak yang ditimbulkannya pun merupakan ancaman serius yang tidak bisa dipandang enteng. Sampah fisik bisa dilihat dan diartikan sebagai sampah sebagaimana pada umumnya. Namun, sampah non-fisik dalam konsep pertunjukan kali ini bisa diartikan sebagai hal-hal negatif, pengaruh negatif, ataupun dampak negatif yang kemudian diterima dari sebuah pergaulan, perlakuan, dan komunikasi, terutama menyangkut dengan dunia anak. Dalam konsep pertunjukan drama tari yang akan dihadirkan kali ini, Bukan Bocah Sampah akan menyoroti tentang hal-hal tersebut di atas dengan mengedepankan edukasi dan sudut pandang anak-anak tentang bagaimana memahami dan melihat permasalahan sampah yang sedang mereka hadapi. Pun demikian, dalam sajian ini tetap akan dikemas dengan segar, ceria, ringan, dan komunikatif. Namun juga akan memuat pesan-pesan yang perlu disampaikan tentang bagaimana melihat permasalahan sampah. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga itu yang akan menjadi landasan dalam menggagas pertunjukan ini. Kolaborasi dari berbagai cabang seni yang ada di AFC akan menjadi tawaran dengan tetap mempertimbangkan porsi dan prosentase dari keterlibatan siswa yang ada. Art for Children Taman Budaya Yogyakarta tahun 2023 mempersembahkan Bukan Bocah Sampah. Selamat menyaksikan.
Kita akan menjalani debat dan datang. Mohon perhatiannya.
Nek dolanan, nek anak, iku dadi pemenang sing apik. Mendikane Bapak Ibu sing sportif to. Thank you.
Thank you.
Buang sampah, buang sampah, buang sampah.
Oh.
Terima kasih.